kira-kira satu bagian sepanjang bisa dikirim rumah sakit umum daerah RSUD karena apa setiap manu masih pinjamnya jauh banget ke mana Lampung kalau kak ya dikirim pak Menkes ya ya RSUD ke Pahyang terima kasih cukup ini apa ini saya terharu pak karena kami di dinas kesehatan saya mewakili dari dinas kesehatan kabupaten Kepahyang di sini untuk menurunkan stunting alhamdulillah kami dikunjungi kami sangat bangga terutama bapak presiden Kepahyang datang ke Kepahyang ini kami sangat bangga kami sangat senang semoga nanti untuk berikutnya penurunan stunting di kabupaten Kepahyang khususnya bisa turun kemudian perkembangan di kabupaten Kepahyang infrastruktur dan lain-lainnya bisa maju lagi alhamdulillah barakallah. Makasih Pak Jokowi, sehat selalu. Iya. Dan 6 bulan. Nanti sama bulan nanti sampai itu disebut. Ya berobat terus ke sini. Alhamdulillah baik. Ini pelayanannya ramah-ramah baik. Yang sebelah kiri, profesor kanan semuanya. Ya, saya datang ke RSUD Kepahyang pertama untuk memastikan mengenai stunting ditangani juga di rumah sakit ini. Yang kedua, saya senang karena rumah sakit Kepahyang ini tipe C memiliki 124 bed, tapi spesialisnya sudah 13. Bagus. Karena di rumah sakit RSUD yang lain, spesialis biasanya menjadi persoalan. Di sini sudah ada 13. Ini bagus. Saya lihat kebersihan. Akreditasi dari Purna, Pak. Akreditasinya sudah paripurna. Baik, saya kira kebersihan juga baik. Tadi ada masalah satu mengenai peralatan untuk operasi katarak. Akan saya kirim nanti secepatnya. Untuk stunting sendiri bakal ada penambahan anggaran, Pak? Silakan ditanyakan ke Bupati dan Pak Gubernur. Ya, masalah infrastruktur itu yang paling penting ada ada penurunan dari 22 ke 18. Ini harus dikejar terus agar turun lagi nanti di 2024 bisa mencapai target kita 14. Ya.